Oke, cek sound, cek sound, cek sound. Ya, kembali lagi. Lagi di Charge by Jivo, cek gaming pakai Sita. Ingat, pakai Sita di mana? Sekarang kan kita akan melakukan rutinitas kita, kewajiban kita di Genshin Impact, di mana kita akan gacha. Gacha lagi ya. Soalnya in adventuring as in business, you always have to seize the opportunity while it's there. Sama atau sama isi event sekarang. Main kan gue kayak udah itu kan kayak Mbak Rei, Mbak Rei. Cuma si Mbak Rei ini ada buat sih tergoda geli-geli. Tolong. Help me. Help help. Ya udahlah. Jadi gue rencananya akan tadi gue kayak pengen nabung buat ula kan, cuman kayak apa sih? Ada yang namanya godaan. Gue mikir kayak abis ini kan kayak abis si Mbak Rei kan nih Ayato. Ayato mungkin gue gak bakal gacha-gacha. Jadi selama waktu Ayato, event Ayato gue udah gak bakal gacha-gacha lagi. Gue cuma gacha di bagian Mbak Rei doang. Kayak gitu deh rencananya. Ini apa ya kan tinggal 15 hari kan. Paling gue kayak ya at least seminggu sekali lah. Seminggu sekali buat atau buat buat konten gacha. Kalau bisa. Karena kan gue juga sedang membuat si Ula juga. Ula, tolong ya. Baik, kita free to play, Pak. Don't forget. Dan rute kita udah nyampe ke sini, udah nyampe ke atas, Pak. Dari tadi dari ujung terus ke sini, lari sampai situ dan terakhir juga lari nyampe ke sini, Pak. Jadi gua rencananya bakal lari pokoknya sampai ke batas merah. Batas merah kayaknya pet lagi habis ya kayak biasa. Buat yang enggak tahu kayaknya jadi di sini itu gacanya sistemnya ada single dan singlenya pun syaratnya adalah harus ngabisin stamina dulu ya. Biar capek ya. Dan sekarang gua pakai si King mumpung event lagi event auto. Eventnya gua mah yang Rectoracle ya. Tolong. Oke. Jadi kita langsung saja lari lurus nyampe habis naganya. Ayo, Mbak Kei, Mbak Kei. Gue ingat ada musuh, kita pergi dulu, ngamenin diri dulu. Tata, masih belum aman. Mungut dulu, mohon maaf. Habisin lagi. Dan udah, selesai. Oke. Udah sini, tempat pertama kita buat gacha. Jadi kita ya udah langsung aja. Main ya. Dari sini. Bagus. Dan juga di save di foto dulu sebelum kita gacha. Jadi biar ada hasil kalau misalnya ada masih belum ada apa-apa. Jangan ngotol jangan lagi nanti kan. Nah udah flying shot lagi gue kemarin tuh buka di backline dapet flying shot pak kan dapet flying shot lagi. I'm all for work life balance but I think this is pushing it. Bagus yuk kita habiskan tenaga lagi Mbak Keking. Kayak kalau bisa sampai ke ujung mentok. Pak pak pak. Yo. Udah berhenti. Udah pengap. Capek. Oke, berarti sini. Foto itu di auto. Di Gimana? Nah kayak gini aja. Yang kedua harus diingat. Kedua nanti kalau misalnya ini oh ini foto pertama kedua ketiga biasanya udah berbelah gitu. Yuk yang kedua lo udah apa-apa as always. Shuttle shot
Karena kan main udah atau main tuh udah dihabisin buat yang itu tuh yang sebelumnya tuh. Nah, itu apa ya? Eh Mbak ya, sampai 3 kali bintang bintang 4 pas saya, Pak. Karena buat di situ bintang 4 tuh unusual, Pak. Tolong deh, 3 kali bintang 4 tuh unusual ya udah. Yuk, lari sampai ke ujung. Nah, kayak ini ke spesial. Aduh. Enggak sempet ya. Kita pengen tuh pas lagi ke ujung, langsung kita mencet F3. Gitu maksudnya. Jadi kita bahasnya apa tuh? Apa sih bahasnya tuh adalah gacha tempat telahang. Tempat kan. Ayo Benet. Nah, Benet. Ah, enggak, bukan Benet. Anda enggak bakal kepake. Mbak Sian, tolong. Anda enggak bakal pake. Tapi udahlah. Ya, pokoknya itu terima aja lah dah, ya. Jadi intinya kita enggak bayar situ. Tapi yang penting kita berarti tak kepecah situ. Ini bagus sih. Gue tuh kalau kenapa ya, gue tuh kayaknya dia tuh udah habit tuh. Kayak kalau misalnya lu gak kayak gini, lu namanya gak menikmati pemandangan di game ini lu. Jangan bilang game ini gak ada kontennya. Gue tuh masih agak kesel sama ada orang yang bilang game itu gak punya konten lu. Kontennya banyak kok, tinggal kita aja buat. Bener deh. Tarik ke ujung. Saya capek. Pengap. Ini yang keempat berarti ya. Berarti tadi udah tuh tempat larang dapetnya bintang 4, Pak. Kita cenderung tempat larang dapetnya bintang 5. Gitu. Baik-baikin dah tuh selfie-selfie nih. Gimana gua sini kalau enggak pernah selfie-selfie. Ini berarti yang keempat. Ini yang ketiga kan. Yuk. Gak ada apa-apa, saya sih bintang 4 dari dia tadi. Ya udahlah. Perus Shadow. Yuk. Kita lanjut lagi. Waduh, masa ke situ saya harus manjat, Pak. Abis lah yang ada. Kalau saya manjat. Yuk lari, nyampe tenaga abis. Waduh. Ya kayaknya harus lewat sini deh. Yuk. Aduh, gak ada tempat buat duduk ya. Yaudah. Yuk kita menikmati pemandangan sambil habis itu bergacha-gacha. Si doang sih bisa gitu. Gak baik pak game yang bisa begini. Bisa selfie, bisa sambil gacha, cuma sih doang pak. Mungkin ada tapi kayaknya enggak, ya enggak sedih ini lah. Apa yang keenam? Enggak ada apa-apa. Kayak tadi doang nih kayaknya. PT-nya masih rendah pak. PT-nya tuh masih berapa itu? 20-an deh mas. Ini otw 30-an. Nah pokoknya tuh kalau tadi udah bintang 4 tuh seperti itu head bintang 5 nya taikin pak. Cuma seperti biasa susah buat dapetinnya. Yuk lari nyampe lagi habis. Aich kita mau ketemu sama anda semua. Ayo pokoknya lagi habis bisa sampai ke atas deh. Nah udah di sini. Ini berarti yang ketujuh berarti. Bener gak sih? Nah itu pokoknya ada 9 aja sih. Lo gak boleh keliatan, ngapain lo keliatan kutu. Si makhluk-makhluk random tuh gak boleh nampak gitu. Boleh. Oke, okay, sisa 4 berarti udah 5 kali. Ini berarti yang ke-6. Berarti tadi yang ke-6 yang ke-5 ya? Hehehe. Lali, lupa. Yaudah. Hotel 30. Belum ada tanda-tanda menjelang tanggal 5.
tapi nikmati ya. Karena kayak itu harus dinikmati. Yuk, kita lanjut lagi. Sampai mana nih? Ah, di sini. Berarti kita sampai ke pasir bawah situ kali ya. Habis itu kita sambil jalan dan balik ke Mondstadt. Gue sih niatnya mau kayak gitu sih. Jadi nanti kita ada gacha tempat Mondstadt lah. Yuk. Wah. Aduh, mohon maaf. Mohon maaf ya. Demi kebaikan bersama. Oh, dicapai. Bagus sih. Ini berarti tempat ketujuh. Di atas batuan. Masih buat apa-apa. Enggak, enggak ada apa-apa, Pak. Sedih. Oke. Okay. Lanjut lagi. Gimanakah kita lanjut lagi? Oh, ya, sampai ke bawah punya. Lari. Running away. Aduh, enggak kepungut. Tidak kepungut. Sampai mentok bawah. Nah, menikmati pemandangan laut. Nah, itu ada hidden. Oh, tuh. Itu tuh ada ini ya. Ada hidden pulau. Sebetulnya bisa ya gue ke situ, Pak. Cuman aduh, terakhir gue nyoba nyiksa. Jangan deh. Kalau bisa jangan nih, tolong. Bisa ya gue nyampe situ, cuman I'm all for work life balance, but I think this is pushing it. Ya udah. Tinggal 3 lagi buat nih. Yang kelapa. Belum kenapa. Apa jajan emang gak dikasih? Oh, gak apa-apa kalau gak dikasih. Berarti kita nih kantin piti kita kalau gak dikasih. Dua kali lagi. Karena terus ingat gue tuh itunya 9. Tau gue. Yuk. Bisa gue kesitu. Kesitu tuh harus pakai yang punya elemen es. Dan harus 4 pula. Kalau kagak, aduh gak bakal dapet sih, Pak. Yuk. Maaf ya. Ini bukan tengah jalan. Gimana ini ya? Mana yang ada yang bagus? Nah, situ banget. Habiskan duit naganya. Duit aja udah habis, cuman nunggu panah yang bagus dulu. Sampai dari sini dong. Kita balik ke tempat awal nih. Awal. Dua kali lagi. Tutum. Yuk. Dua kali. Come on, enough procrastinating. Let's go. Iya. Ya wes, sok pergi. Ini oh ini berarti intervent fight-nya bakal habis. Jadi tinggal make Primo Gem. Dan enggak ada apa-apa. Jadi sih tayo, tapi keliling. Ya, at least menang 4-1 lah kalau bisa. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Yuk, kita habis tenaganya. Tenaga si Mbak Keking sampai habis pokoknya. Lari, Mbak. Lari. Tempat terakhir kita ada di sini. Mana? Ah, sini. Di atas batuan. Batuan. Mana yang di atas batuan? Nah,
bagus sih, ya. Suka gue bener. Ya last chance, berarti gue udah pakai pirama jam gue yang gue tantang buat bat ulah. Tapi sekolah sekarang, why? Ya tapi ya udahlah, gue berarti punya kesempatan dua kali lagi. Udah gue lakuin minggu besok dan minggu besok lagi. Kalau ingat, kalau mau, kalau nggak mau ya udah nggak apa. Last primo game. Gak ada apa-apa. Last 10 kali terus gue boleh ada apa-apa. Kalau ada apa-apa itu berarti kamu tuh itu berarti anda beruntung. Oke, jadi gak ada apa-apa. Gimana? Berarti ya dari 10 kali nyoba cuma 1 bintang 4. Karena bintang 4 tuh udah habis buat kemarin, Pak. Pasti ya. Jadi apa ya itu? Dapat apa nih? Slingshot 2. Terus ada curveball 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya kayak tadi yang ada harusnya nggak dapet tapi kehitung, tapi udah. Ya itu buat senjatanya tadi juga dapet sih itu, siapa tuh? Yang dimana kayaknya nggak bakal gue pakai. Si Mbak Ian, Mbak Sian. Entah ya, pakai apa enggak? Who knows? Tapi tampaknya tampang-tampang esmosai-esmosai gimana itu. Ting. Sesuai sih dengan sifatnya. Elemennya sesuai sama sifatnya. Kesimpulannya cuma itu doang. Oh nih, Sork and Roll musikkan. Bentar. Ini ngambil temanya apa sih? Gue bingung deh. Rock and Roll tuh modern loh. Masih bisa hubungan sama kayak gini loh. Bang. Dan dia takut sama kodok. Ya. Ya mungkin bisa gue pertimbangin lah kalau gue pengen. We will see. Next time. Yaudah. Segitu dari gue. Terima kasih buat semua yang nonton udah mampir. Gimana jangan lupa tetap menandainya dulu. Karena kalau gak tandai nanti lupa. Nah tandain dulu ya. Nah nanti kita mulai dari sini. Buat nyampe ke Mondstadt. Karena nanti kita bakal gacanya di dalam kota Mondstadt tuh ya. Buat next apa tuh? Buat next apa tuh? Buat kalau larinya nyampe ya cukup pak ya. Tolong. Kata dia itu lari dari sini nih. Lari dari sini. Muterin Stombarrel nyampe ke ya Stombarrel Mountain sampai Stombarrel Point ke, nyampe ke Starfell Lake. Jadi lah kita di sini sekarang. I'm all for work life balance but ya, I think ya. This is pushing. Yaudah, makasih kita deh gua. Makasih buat semua yang udah mampir. Dan juga jangan lupa di like share komen seperti biasa untuk kalian dan kalian juga jangan komen kalian dapat luck apa aja di game sini dan juga jangan lupa juga bahwa PT atau pool gua berarti udah naik ke apa nih terakhir itu gua kan tadi lupa ngang itu kayak tuh tadi terakhir tuh udah 20-an ya 23 gitu 23 setahu gua tuh jadi pokoknya tambahin 10 aja deh sekarang malu free to play harus ngitung kayak gini kalau gak free to play iya 23 berarti 33 ini berarti udah apa tuh udah masuk ke fase harusnya sih hampir dapet ya. Harusnya ini kayak susah ya kembali ya tolong susah ini saya gimana si miHoYo atau HoYoVerse ini ya. Kan gue yang nentuin soalnya ini sampai kalian juga semoga buntung karena lebih buntung daripada gue dan sampai jumpa juga yang pengen subscribe ngerti satu bus yang belum bisa kan. Oke dan sampai jumpa di pertemuan saya ya. In adventuring, as in business, you always have to seize the opportunity while it's there. Udah, kaca ngomong sih ya. Udah ya, udah.